Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Fitriani Andayani. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit ya Mak mengenai gimana sih cara saya mengatur keuangan rumah tangga yang awalnya boros kemudian bisa berhemat. Enggak langsung bisa berhemat ya, saya udah melewati sekian lama belajar ya, dari pengalaman pribadi. Setiap bulan itu kita evaluasi, kami kompak sama Pak Suami, setiap pengeluaran dan pendapatan dicatat. Sebenarnya mencatat itu udah dilakukan oleh Pak Suami sejak saya apa ya, berumah tangga lah ya. Pak Suami itu rajin nyatet di buku besar gitu, tapi tak pernah dievaluasi atau dianalisa setiap bulannya. Jadi catat mencatat aja, minus ya tetap minus, seperti itu ya Mak. Jadi entah dari mana awalnya pengen berhemat, oh tak salah gini, pas saya udah nggak bisnis online lagi ya Mak, sama toko udah tutup. Jadi dari sana kami mengalami minus keuangan, sehingga ngecek catatan apa saja yang membuat pengeluaran ini bengkak dan membuatnya minus. Jadi dari catatan inilah kita bisa cek mana-mana yang bisa kita coret untuk tidak masuk ke dalam list daftar untuk bulan berikutnya. Jadi itu gunanya ya Mak, kita mencatat manual supaya kita bisa melihat lebih greget kalau kita lihat tulisan manual ya Mak daripada aplikasi. Sebenarnya sekarang sudah banyak aplikasi untuk memanage keuangannya, tapi saya dan Pak Suami lebih senang mencatat manual. Jadi setiap hari pengeluaran atau pendapatan itu dicatat malam sebelum tidur atau besok paginya. Kalau besok paginya itu udah mulai lupa ya kegiatan kita hari ini ya. Jadi sebaiknya sebelum tidur kita catat dulu. Nah, jangan ditunda-tunda, pokoknya nanti lupa. Misalnya kita udah belanja 15.000 beli jajan misalnya, baru akan dicatat besok karena banyak list pengeluaran, bisa-bisa kita lupa. Nah, jadi itulah awalnya mulai kami berhemat dari melihat catatan. Karena yang penyebab minus terbesar itu yaitu larinya ke perut, banyak jajan, terus apa tiap malam jalan-jalan, mentang-mentang punya mobil ya jalan-jalan malam hari, nanti malamnya tuh jajan juga, beli gorengan lah, beli minuman atau apalah, besoknya gitu lagi. Akhirnya di sanalah banyak penyebab minus keuangan kami itu ya Mak. Jadi kalau untuk kita memulai memanage keuangan, mungkin saran saya satu, rajin mencatat ya. Catat semua pendapatan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 akhir bulan atau tanggal 30 ya, tergantung bulan ya Mak. Jadi dicatat semuanya, pendapatan tanggal 1, tanggal 2-nya mungkin belanja bulanan, terus bayar iuran ini itu, apalagi ya. Pokoknya semua dicatat ya, kegiatan entah itu belanja mingguan, pokoknya dicatat semua pengeluaran. Saldonya juga tetap selain dicatat di buku, kita harus tetap hitung manual keuangan yang ada di dompet ya Mak. Jadi supaya balance keuangan di buku sama di saldo di dompet kita itu harus kita hitung benar-benar dihitung ya, supaya balance. Nanti jangan di catatan lain saldo lain ya, kan pusing juga kepala nanti enggak balance. Kalau anak akuntansi tahu lah, itu harus balance keuangannya, debit kreditnya, apa biaya-biayanya semua dicatat ya. Terus lagi yang kedua, mungkin mak-mak bisa apa ya, bikin pos-pos menggunakan amplop. Misalnya kan budgetnya untuk belanja bulanan berapa, untuk listrik berapa, untuk jajan anak berapa, untuk ngasih ortu berapa, untuk sedekah berapa. Mungkin bisa dipisah-pisah pos-posnya dan dimasukkan ke dalam amplop masing-masing ya. Terus lagi kalau susah menggunakan amplop, enggak fleksibel, terus enggak nyatu gitu ya, bukan bondel gitu, mungkin mak-mak bisa gunakan ini dompet di ini. Dia sudah menyediakan beberapa kantong ya, seperti ini.
Nah, mungkin untuk awal bulan bisa kita fokuskan untuk belanja bulanan ya. Nah, ini saya udah pisahkan. Nah, kelihatan? Mungkin seperti itu. Jadi di sini kita bisa masukin ini timbal balik. Nah, ini timbal balik bisa kita masukkan. Tinggal nanti posnya disesuaikan dengan kebiasaan pengeluaran bulanan emak-emak di rumah ya. Jadi dompet ini tuh sangat membantu ya untuk manage keuangan kita dan membuat pos-pos keuangan kita itu lebih rapi. Kita ini banyak ya sampai tanggal 31 nih. Tanggal 1 lagi nih. Tanggal 31 ya. Jadi ini tuh dia timbal balik slotnya nih. Nih. Bahannya koko awet ini plastiknya tebal ya. Dan ini cakep kalau disimpannya. Ada magnetnya nih sehingga kalau ditutup nih dapat. Oke, ini bisa diorder di Instagramnya @gudang.emak ya ini. Cakep, nanti saya tulis juga di description box ya. Jadi kalau udah rapi seperti ini, insya Allah keuangan kita bisa terkontrol setiap bulannya. Pokoknya kalau udah mencatat, udah dibuat pos-pos seperti ini, jangan lupa pasang rem juga, karena kalau kita hanya mencatat tapi nggak bisa menahan keinginan, mana kebutuhan, mana keinginan itu nggak dipisahkan, bisa-bisa tetap minus ya mak. Jadi rem itu perlu juga setelah mencatat, kita buat pos-posnya masing-masing. Kemudian rem keinginan, pisahkan mana kebutuhan dan keinginan. Kemudian analisa catatan setiap bulannya. Jadi dari catatan ini kita bisa tahu lari-lari yang nggak pentingnya keuangan kita itu yang membuat minus kemana aja, kita bisa tahu dari catatan kita tiap bulannya ini ya mak. Mungkin dari sana nanti suatu kebiasaan sehingga menjadi kebiasaan setiap bulannya ya mak. Jadi insya Allah keuangannya bisa terkontrol dan kita bisa tularkan ini ke mak-mak yang lain supaya kita sama-sama bisa menghemat keuangan. Karena tanggung jawab seorang istri itu adalah mengurus rumah tangga, keuangan, menjaga harta suami ya mak. Pokoknya jangan boros deh, karena boros juga nggak ada gunanya ya mak. Kita perlu juga memikirkan masa depan, manfaat dari tabungan ya kan. Selain kita bisa menggunakan tabungan tadi kalau ada kebutuhan mendadak, kita nggak perlu minjam, yang minjam misal ke bank itu kan riba ya. Kita udah punya tabungan, insya Allah bisa dipakai. Seperti saya kemarin pulang kampung karena ada kebutuhan keluarga mendadak, saya nggak punya uang cash, terpaksa tabungan saya yang botol untuk keperluan THR sama liburan itu saya korbankan, saya potong, saya ambil isinya dan kirim untuk keluarga. Jadi itulah gunanya ya mak, tabungan kita buat untuk kebutuhan mendadak yang mungkin kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk minjam atau minjam ke bank, itu insya Allah janganlah ya mak. Oke, mungkin cuman itu tips dari saya, mencatat, buat pos-pos keuangannya, kemudian rem dan analisa. Itu saja kalau menurut saya ya, itu pengalaman pribadi yang saya alami dengan Pak suami sehingga bisa berhemat sampai dengan sekarang ini. No cicilan, no hutang pokoknya ya mak. Alhamdulillah kebutuhan sehari-hari selama satu bulan terkapur dan bisa menabung dan ngasih ortu juga, dan tak lupa sedekah dong ya. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah ya. Oke, mungkin itu saja sharing saya ya mak. Dan jangan lupa kalau mau ini dompetnya ini sangat membantu ya. Saya rekomend ini daripada kita menggunakan amplop yang mungkin bisa sobek dan tercecer-cecer karena nggak satu bundel kayak gini. Saya sarankan ini bisa order di @gudang.emak ya. Saya tulis saja di layar nanti @gudang.emak ini. Rekomend ya. Ini sangat praktis dan bisa masuk dalam mana aja deh. Untuk bikin pos-pos keuangan kita dalam satu bulan ini ada 30 slot ya. Ini
sampai tanggal 31. Ini timbal balik, bahan plastiknya tebal, awet, kokoh ya. Ini udah dipres. Dan ini kita bisa buat pos-pos keuangan kita, misal di tanggal 1 untuk belanja bulanan mungkin 650 atau 800 sesuai kebutuhan kita. Kemudian untuk gas, kalau saya pakai gas pink, misal token listrik saya sebulan habis maksimal 300, itu nggak pernah habis ya. Kita bisa masukkan uangnya di sini. Kemudian belanja mingguan, kalau saya kan 200.000 seminggu, berarti sebulan 4 kali 800.000, jadi kita masukkan semuanya di sini. Atau per tanggal, misal hari minggunya jatuh di tanggal 4, kemudian besoknya seminggu kemudian tanggal 11, mungkin seperti itu ya. Lalu kemudian mungkin ada budget untuk kirim ortu, kita masukkan ke sini. Sesuaikan tanggal kapan mau ditransfer BBM motor. Kalau motor ini kan kalau saya isinya per minggu 30.000 gitulah satu motor ya. Kemudian kebersihan di sini cuma 15.000. BBM mobil sebulan biasanya nggak nyampe 200.000 ya, karena mobil banyak diam di garasi. Kemudian ini untuk uang jajan, pokoknya terserah. Dan di sini masih banyak lagi yang bisa diisi, mungkin disesuaikan saja ya sama kebutuhan pengeluaran kita tiap bulannya. Oke, ini dompet cantik ini bisa order di @gudang.emak ya. Ini saya rekomend, bisa untuk mengatur keuangan kita dalam satu bulan. Jadi udah satu bundel kayak gini, nggak akan tercecer lagi, dan insya Allah kita bisa mulai memanage keuangan. Oke, jangan lupa order ini di @gudang.emak. Rekomend ya, nih cakep pokoknya. Mungkin gitu aja sharing saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like supaya channel saya makin berkembang, dan share ke seluruh media sosial yang Mak punya. Satu share, satu kebaikan. Semoga kebaikan Mak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mak. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.